jantung ni yang sahih ni. Yang ni pun kena jaga, sebab itulah Nabi sebut juga jantung ni. Tetapi untuk rohani, untuk jiwa, hati yang kita panggil hati kecil, itu yang kena jaga. Nabi SAW bagaimanapun menggunakan perkataan al-qalb untuk menunjukkan erti hati itu. Sedangkan erti sebenar al-qalb di dalam badan manusia ialah jantung, bukan hati. Oleh kerana di dalam bahasa Arab, perkataan al-qalb itu dipakai juga dengan erti akal. Maka seringkali dalam bahasa Melayu ia diterjemahkan sebagai hati dengan erti akal. Jadi akal pun dia juga. Hati itu dengan makna akal, dengan makna jiwa. Al-Farra sebagai contohnya telah mentafsirkan perkataan qalb yang terdapat di dalam firman Allah di bawah ini dengan akal. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Qalbun dia kata, liman kana lahu aqlun. Ini maknanya dia faham, ini bukan jantung di dalam tubuh kita tu yang dimaksudkan ini. Yang dimaksudkan ini, mungkin orang tu sakit jantung zahir ni, jantung dalam tubuh ni, tapi dia baik, hati dia baik, dia bersih dengan Tuhan, mulia, iman dia kuat. Boleh jadi, boleh jadi. Cuma itu perbandingan, perbandingan. Sebagaimana tubuh ni terkesan, anggota-anggota lain terkesan, apabila terkesan dengan jantung ni, begitulah juga di alam ruhani itu, jantung tu yang memberi kesan, sama ada baik atau buruk. Itu maksudnya. Sesungguhnya pada keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu, tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai akal. Farra', Al-Farra' ni ulama lah, dia ahli bahasa. Dia pakai qalbun di sini dengan makna aqlun, akal. Yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Saya tertarik. Ini kelebihan Imam Ghazali ya. Kalau nak tengok perbahasan ini, jantung ni, jantung mana yang dimaksudkan, sama dengan hati, sama dengan akal, tengok Ihya Ulumuddin, sangat baik perbahasan dia, sangat menarik. Di situ kelebihan dia, kelebihan dia. Jadi jantung yang dimaksudkan di sini, ikutlah kita nak kata jantung pun, hati kau ikutlah, bukan yang dalam tubuh yang zahir ini. Itu maksudnya di alam ruhani, alam ruhani. Ibn Battal beristidlal dengan hadis ini tentang tempat beradanya akal di dalam tubuh manusia. Bagi beliau, berdasarkan hadis ini, jantung adalah tempat beradanya akal. Hadis ini sebut akal itu maknanya di jantung. Akal yang terdapat di dalam kepala, jadi otak berpunca daripada jantung juga. Hafiz Ibn Hajar memandang elok istidlal itu, dia kata cantik. Sebab apa? Ini pun Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat begitu. Imam An-Nawawi pula berpendapat tidak ada dalil di dalam hadis ini tentang akal itu berada di dalam jantung. Tak boleh, tak boleh buat dalil. Tak terang, tak terang. Tapi Ibn Battal kata itu ada dalil. Dalam masalah ini sebenarnya terdapat khilaf di kalangan ulama. Kebanyakan Syafi'iyah, mutakallimin dan ahli falsafah berpendapat akal berada di dalam jantung. Dululah, ahli falsafah dulu. Sementara Imam Abu Hanifah dan kebanyakan doktor pula berpendapat ia berada di dalam otak. Akal tu ada dalam otak. Itu pendapatlah, pendapat. Zahir nas Al-Quran dan hadis ke-52 ini menyokong pendapat pertama. Lihatlah sebagai contohnya beberapa firman Allah di bawah ini. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada jantung, yakni hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Mana jantung tu, telinga, ni lah yang sahih, ni lah
jadi jantung pun jantung yang sahih itulah juga. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Ini ayat tadi lah, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya pada keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima Al-Quran? Jadi disebut qulub. Jadi nak tadabur-tadabur ni daripada qulub, hati, jantung. Imam Abu Hanifah dan para doktor yang sependapat dengannya berhujah bahawa bila rosak otak, maka rosaklah akal. Itu menunjukkan akal duduk di situ. Kalau rosak jantung, belum lagi rosak, kata dia. Dia dapat dia begitu. Ini perbincangan dalam inilah, dalam kitab-kitab ni sebut begitu. Maulana Anwar Shah Kashmiri menerima kedua-duanya sebagai tempat berada akal. Ini pandangannya. Tetapi tempat asal akal dan punca sebenarnya ialah jantung. Jantung inilah dalam tubuh kita. Itu punca sebenarnya. Oleh kerana perhubungan di antara jantung dan otak sangat rapat, kadang-kadang pengkaji pun terkeliru sehingga mengatakan otaklah tempat dan punca akal, sedangkan punca sebenarnya ialah jantung. Cetusan bermula di jantung. Gambaran cetusan pula nyata di otak. Itu katanya. Perhubungan jantung dan otak boleh diumpamakan dengan mentol lampu elektrik dan suisnya. Bila saja dipetik suis, teruslah berjalan mentol. Sekali, terus begitu. Jadi sehingga orang kata itu, padahal bukan situ, puncaknya sini. Dia kata. Ini ada dalam kitab ni, kitab-kitab ni. Beberapa kitab ni tapi dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Urdu ada disebut dalam kitab ni, dia kata dalam Faidul Bari, saya cek tak ada. Dalam Arab tu saya cek tak ada, yang adanya dalam bahasa Urdu ni betul ada. Betul ada. Tapi saya tengok dalam kitab lain, umpamanya dalam kitab ni Tuhfatul Qari, ini pun Syekhul Hadis juga, masih ada lagi Syekhul Hadis Darul Ulum Diyanat, dia tak setuju dengan pendapat Anwar Shah Kashmiri. Tapi masing-masing lah. Anwar Shah Kashmiri kalau nak kira skalanya, biasanya dia bela sangat Abu Hanifah. Kali ini dia tak bela pun. Dia tak bela pun. Abu Hanifah kata dia otak. Akal itu dia otak. Tak ada kaitan dengan jantung. Ulama-ulama ramai lagi, Syafi'iyah apa, dia kata jantung. Macam tak ada langsung peranan otak. Anwar Shah Kashmiri kata kedua-duanya. Dia kata tidak begitu. Cuba tengok sini. Ini. Tapi dia dalam bahasa Urdu juga. Ini Syarah Bukhari. Aqlu fahm ka mahal kaha hai. Di mana letak akal dan kefahaman? Ye baat aaj tak koi tay nahi kar saka. Sampai hari ini tiada siapa pun dapat beri kata putus. Quran dan hadis me qalb dan fuad ki alfaz aaye hain. Dalam Quran ada sebut qalb, fuad ada. Aur aam taur par lafz aql istemal kiya jata hai. Biasa digunakan perkataan akal. Magar akal ka mahal kahan hai? Mana tempat dia? Akal tu mana tempat dia? Sar me jo bheja hai wo akal ka mahal hai. Dalam kepala ni yang ada otak ni, di situ kah tempat dia? Ya dil atau hak jantung, itu tempatnya. Dia tanya, aaj tak ye baat na koi tay kar saka hai na aainda tay kar sakega. Hingga ke hari ini tiada siapa pun boleh dapat beri kata putus
di kepala ke di jantung. Dan akan datang pun tak ada siapa boleh menentukan. Dia kata begitu. Padahal dua saya kasih ini kata kedua-duanya ada kaitan tu. Maka dia buat bandingan ni, contoh suis lampu ni. Sini puncanya sebenarnya. Ya, menyala. Tapi kalau rosak itu tak jadi juga. Petik sini pun tak jadi, tak menyala. Kesan dia tu nampak menyala di situ. Di situ tak nampak. Dia bagus juga contoh. Tapi dia yang ni kata tak ada siapa pun. Setakat ini boleh pastikan. Doktor bersama mana pun tak dapat pastikan. Dan akan datang pun tak dapat pastikan benda ni. Sebab apa? Sebab apa dia kata begini? Bagi saya lah saya nampak. Sebab dia berkait dengan roh. Kalau selagi manusia tak tahu hakikat roh, tak akan tahu. Sebab ni dia sebut hati ke apa ke di sini, maksudnya itu. Bukan ni yang zahir ini. Jadi roh tu. Kalau roh tak ada, ada jantung, ada otak pun tak jadi apa juga. Roh tu sebenarnya. Jadi wallahu alam, tak tahulah. Tapi sekadar kita sebut ya, sekadar kita sebut ya.